biasa. Oke. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sih nyampe. Nanti untuk pertemuan yang ketiga kali ini kita masuk ke mata pelajaran komunikasi infrastruktur jaringan. Nah, sebelumnya dipegang oleh Pak Pakan, ya, karena dia juga sempat masuk ke kelas. Jadi kita mulai dari awal. Nah, itu absen dulu. Siapkan mikrofonnya ya. Ahmad Herodi. Hadir, Pak. Ahmad Robi. Akmal Fikri. Ahmad Robi. Amelia. Hadir, Pak. Anbar Jana. Ardian Pramugraha. Hadir, Pak. Bambang Wayuri. Bambang dan Yaya. Ya. Hadir. Dea Amalia. Ya. Hadir, Pak. Dita Febrianti. Hadir, Pak. Fadli Noval. Hadir, Pak. Faris. Hilman Nawawi. Hadir, Pak. Kalisa Sania. Maulana Yudhistira. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ramdan. Muhammad Syafri. Najwa Adila. Hadir, Pak. Nopi Saudia. Rafli Ardiansa. Rio Samsuri. Hadir. Rizky Dimas. Siti Khalisah. Tilas Bayu. Ujang. Zeki Muhammad Aziz. Hadir, Pak. Pertama itu Rizky. Ya, itu Rizky. Ya, kita swap foto dulu untuk absensi ya. Silakan dibuka kamera ini semua. Ini perbedaannya kalau kenapa diperiksa kipas ya, Gus? Gerah bukan? Panas, Pak, panas. Awas rambutnya masuk ke kipas nanti. Dulu. Ya, semua dibuka kameranya. Rio, Jerman, Zeki, Kalisa, Pilas, kipas, ya. Jangan yang keluar. Oke, posisi ke tengah semua, sempat. Oke, cukup. Ya, silakan dimatikan kamera. Kita masuk ke pembahasan ya tentang apa itu virtual lab? Ya, silakan masukkan di kolom kalian. Yang pertama juga
Ya. Apa administrasi infrastruktur jaringan materi? Pertama adalah virtual LAN atau disingkat VLAN. Nah, jadi di virtual LAN ini kita lebih banyak main skema jaringan. Ya, tetap berkaitan dengan mata pelajaran yang Bapak ajarkan yang lain seperti yang integrasi jaringan, kemudian jaringan LAN, jaringan WAN, ya itu masih berhubungan. Tapi jangan sampai tertukar ya. Tapi jangan sampai karena gurunya hanya Bapak mengajar mata pelajaran, terus kalian jadi pusing. Ini kami kok pelajarannya yang mana ya gitu. Jadi jangan lihat siapa gurunya, tapi lihat mata pelajaran. Karena dikhawatirkan ketika nanti kalian ujian, kalian akan keliru mata pelajaran nanti. Gitu. Karena intinya empat pelajaran ini itu saling berkaitan. Pas aja ke virtual kan, kita akan bahas pada pertemuan pertama kali ini. Oke, review sebelum kalian tahu berapa bilang, menentukan teman bilang, bagaimana cara mendapat broadcast, jelasin bagaimana harus digunakan ilmu untuk komunikasi antara bilang, untuk tipe-tipe bilang. Ini sih overview-nya. Jadi yang Bapak harapkan ketika kamu dapat materi hari ini, ya ini yang kamu akan dapatkan. Kurang lebih seperti ini. Pengalaman VLAN digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada broadcast domain. Tujuannya diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network dan security. Ini yang Bapak bilang sebelum tadi materi. Jadi nanti kalian lebih main skema di sini. Jadi ilmu topologi digunakan untuk mengestimasi jaringan apa yang nanti akan kalian gunakan pada saat kalian praktek. Ya. Dan digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada broadcast domain. Nah, jadi ini untuk segmentasi. Segmentasi berarti untuk membatasi ya berdasarkan pada broadcast domain. Broadcast domain ini berarti setiap domain yang masuk ya itu bisa di dipisah-pisahkan ya, misalkan domain untuk file itu apa, gambar, video dan sebagainya, itu beda-beda domainnya. Itu bisa digunakan di VLAN ini. Kemudian tujuan diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network security. Jadi collision di sini adalah gangguan ya, gangguan. Jadi sebelum jaringan yang kita buat itu kita kerjakan, di sini kita bisa menganalisa atau meneliti ya. Artinya sebelum jaringan itu real kita buat, kita bikin simulasinya dulu. Gitu. Buat apa sih? Untuk mempermudah manajemen network dan security. Jadi maksud dengan manajemen network dan security ini, kita bisa memanage atau kita bisa mengatur laju jaringan internet beserta sistem keamanannya, security-nya. Ini di ada gambar kiri dan kanan. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini kita bisa lihat ini ada tradisional LAN segment, kemudian ini menggunakan VLAN segment. Ya, bisa dilihat di sini lebih simpel VLAN ketimbang yang menggunakan LAN segmentation. Broadcast domain pada VLAN dan router dan VLAN. Bisa dilihat di gambar ini, setiap VLAN ada satu broadcast. Gambar di atas tadi dari tiga broadcast domain. Yang mana tiga broadcast domainnya?
ini 13 setiap VLAN ada satu broadcast. Nah, satu broadcastnya ini ya, jadi setiap VLAN memiliki satu buah broadcast, terdiri dari 3 broadcast. Broadcast domain dengan VLAN router bisa dilihat di gambar ini. Ini ada dua gambar. Yang gambar pertama itu tanpa VLAN, yang kedua itu menggunakan VLAN. Jadi bisa dilihat di sini, ini ada 3 buah broadcast. Ya, 3 buah broadcast yang tanpa VLAN. Ini IP yang digunakan 10.0.0.0 sampai dengan 8 workstation ya. Nah, ini routernya di sini. Kemudian di sebelah kanannya ini yang menggunakan VLAN. Jadi satu link per VLAN atau single VLAN trunk. Kalau di tanpa VLAN ya, itu menggunakan 3 buah LAN. Sedangkan ini hanya butuh satu VLAN saja. Satu VLAN dapat membroadcast 3 segmen di sini. Sedangkan di sini ya, dia masih menggunakan 3 LAN untuk menghubungkan setiap broadcast LAN di sini. Dilihat dari sisi efisiensinya, ya jelas VLAN lebih diuntungkan. Ini keterangannya tanpa VLAN. Dengan kata lain, satu VLAN satu network IP. Jadi satu VLAN satu network IP. Sedangkan dengan VLAN switch dikonfigurasikan di mana tiap portnya dapat ditentukan menjadi sebuah VLAN. Nah, jadi setiap port yang ada di sini, yang ada di switch ini, ya, itu dapat ditentukan menjadi sebuah VLAN. Berbeda dengan yang tanpa VLAN. Dia hanya satu dapat satu network IP di sini. Bagaimana broadcast domain pada kedua macam network tersebut? Nah, seperti apa? Bisa dilihat seperti ini cara kerja dari VLAN. Ya, silakan di screenshot dulu. VLAN dikonfigurasi pada tiap port dari switch, bukan pada host atau PC. Sekali lagi, VLAN dikonfigurasi pada tiap port dari switch, bukan pada host. Jadi mengkonfigurasinya itu tiap portnya dari switch ini yang tengah-tengah ini, bukan pada host atau PC yang ada yang berhubung dengan switch ini. Ya, bisa dilihat di switch ketika diperbesar seperti ini port-portnya, ini port LAN ya. Untuk membuat host menjadi anggota sebuah VLAN, maka harus diberikan IP address dan subnet satu network dengan VLAN tersebut. Ingat, ini VLAN baru subnet. Jadi anggota VLAN harus diberikan IP. Nih, seperti ini kan contohnya 172.30.1.1.21. Terus VLAN 2-nya 172.30.2.10. VLAN 1 di sini sebelah kanan 172.30.1.23. VLAN 2 172.30.2.12. Jadi VLAN 1 ya masuk ke VLAN 1 di kelas 23. Lihat di sini 172.30.1.21. Nanti akan terhubung di VLAN yang 172.30.1 dan 23 karena mereka satu.
Berarti yang pilihan 2 akan terhubung dengan pilihan 2 yang ada di sebelah kanan ini, karena satu kelas ya. Nah, ada 2 pilihan, ada 2 subnet. Subnetnya apa? 255 255 255 255 semua sama, hanya kelas IP nya berbeda. Pilihan 1 terhubung dengan pilihan 1, pilihan 2 terhubung dengan pilihan 2 yang satu IP dengan masing-masing. Kita break aja sebentar ya. Itu tipe itu.
lanjut. Ini tanpa vilan atau podcast control. Ya, tanpa vilan, same as single vilan, sama dengan satu vilan, tapi dua sana. Bisa dilihat di sini untuk satu switch itu tergabung dari IP 172.30.1.21, sedangkan berikutnya 172.30.2.10, yang berikutnya 172.30.1.23, terus yang terakhir 172.30.2.12. Nah, ini bisa dilihat keterangan di bawah, tanpa VLAN ARP request akan dikirim ke semua host, kemudian akan memakan bandwidth dan sering terjadi penumpukan atau collision. Penumpukan ini berarti tabrakan ya, tabrakan permintaan dari ARP. Jadi semua minta langsung masuk ke switch, kemudian dari switch dibagikan ke masing-masing VLAN, ya satu VLAN. Nah, makanya kenapa dibilang boros bandwidth, karena ARP request ini meminta kemudian diberikan oleh switch ke seluruh klien. Misalkan harusnya hanya di klien ini saja yang IP-nya 210, tapi karena dia tidak menggunakan VLAN, akhirnya switch memberikan ke seluruh klien yang ada dalam switch. Beda seperti yang ini, kalau ini dia mengirim, kemudian dari sini, dari switch akan diberikan ke VLAN yang membutuhkan. Kalau ini tidak, ini semua diberikan, yang jelas akan memakan bandwidth, langsung tidak menumbuhkan collision. Itu perbedaan ya antara VLAN dan tanpa VLAN, tanpa broadcast control. Jadi intinya kalau tanpa broadcast control itu diberikan ke seluruh klien yang ada dalam suite dengan VLAN broadcast control, switch port sebagai VLAN ID-nya. Ini ya, di sini ada VLAN ID. ARP merequest, switch memilih klien mana atau workstation mana yang membutuhkan. Di sini yang membutuhkan adalah yang VLAN 1. Nah, ini yang 172.30.1.23. Jadi keterangannya dua VLAN, dua satu. Keterangan lebih jelasnya di sini, dengan VLAN ARP request akan dikirim hanya ke host anggota VLAN yang sama, mengurangi terjadinya collision. Sedangkan yang tadi tanpa VLAN, ini memberikan ke semua broadcast, yang beda VLAN-nya, host anggota VLAN-nya beda. Sedangkan yang dengan VLAN, dia akan memberikan ke host VLAN yang satu jenis bersama. Artinya sudah dipastikan data yang akan diberikan akan tepat sasaran dan tidak akan terjadi collision, setidaknya mengurangi terjadi collision atau tumbukan data. Itu kenapa bilang buat test control itu sangat direkomendasikan di jaringan komputer saat ini. Bagaimana VLAN bekerja? VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode
tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikan, baik menggunakan port ID atau MAC address, protokol atau aplikasi. Jadi tinggal kita klasifikasikan aja. Biasanya sih VLAN itu bekerja di ID dan MAC address. Gitu. Kalau MAC address-nya sudah tersimpan dalam satu buah jaringan, ketika dia dikoneksikan kembali, maka langsung terkoneksi tanpa harus mencari jaringan lagi. Kalau di MAC address, karena si perangkatnya sudah mengenali perangkat yang mencarinya. Yang kedua, semua informasi yang mengandung pendanaan pengalamatan suatu VLAN disimpan dalam suatu database tabel. Jika pendanaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Kemudian yang ketiga, untuk mengatur, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang mengenai table atau yang bisa diatur. Jadi untuk mengatur jumlah protokol yang masuk, ini digunakan switch. Ini VLAN tadi. Ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Ini VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Jadi VLAN 2-nya itu tergabung di VLAN 1 dan VLAN 3. Di sini keterangannya, VLAN tagging digunakan bila suatu link akan mengalir pakai data untuk lebih dari satu VLAN. Sesuai dengan namanya, tagging berarti dia memberikan, ya, memberikan dari jaringan yang ini, yang satu sebelah kiri sama jaringan sebelah kanan. Paket tagging menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aliran broadcast dan aplikasi sehingga tidak terjadinya interferensi baik di network dan aplikasi. Jadi paket tagging menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aliran broadcast. Aliran broadcast berarti aliran permintaan, ya. Diatur sehingga tidak terjadi interferensi atau gangguan baik di network dan aplikasi, baik di transmisinya, transmisi datanya, maupun di aplikasi yang digunakan. Ini dikenal dengan trunk link atau VLAN trunking. Ya, ini jadi istilahnya dari gambar ini adalah VLAN trunking. Ya, dia menghubungkan antara VLAN 1 dan VLAN 2. Tipe-tipe VLAN, yang pertama, keanggotaan dalam suatu VLAN dapat diklasifikasikan berdasarkan port yang digunakan, MAC address, tipe protokol, alamat subnet, serta berdasarkan aplikasi. Ini tipe-tipe dari VLAN berdasarkan port sih yang biasanya, ya, biasa ditemukan. Berdasarkan port bisa dilihat di sini, port 1, VLAN 1. Bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4. VLAN-nya berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrasi harus mengkonfigurasi ulang. Ini contohnya sama seperti kalian sedang menggunakan hotspot. Misalkan hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3. Ya, kalian sudah tergabung di hotspot 1. Nah, kelemahannya dia tidak bisa untuk berpindah. Jadi misalkan si Agus itu hanya ada di port 1. Dia enggak akan bisa ke port 2 atau port 3. Jadi, apabila harus berpindah, maka network admin harus mengkonfigurasi ulang. Jadi si adminnya itu harus men-setting ulang kembali agar si Agus itu bisa masuk ke 2 atau ke 3 hotspot, ya, kalau kita bicara hotspot. Berdasarkan MAC address, keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Nah, kemarin contohnya ketika kalian kelas 10, pernah kan Pak Denny meminta MAC address di handphone. Nah, fungsinya untuk ini. Jadi untuk menjadi anggota VLAN per hotspot yang digunakan. Setiap hotspot itu adalah bentuk perangkatnya access point. Jadi MAC address perangkat kamu masuk ke access point yang dituju. Switch mendeteksi mencatat semua MAC address yang dimiliki setiap VLAN. MAC address merupakan satu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation. Kelebihannya, apabila user berpindah-pindah, maka dia akan terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut, karena dia sudah
deteksi MAC address-nya dimiliki setiap virtualan satu jaringan yang sama, maka MAC address ketika si perangkatnya pindah kemana-mana tidak perlu lagi harus dikonfigurasi. Sedangkan kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasi secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation atau ratusan perangkat, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Kenapa? Ya bayangkan saja, kemarin kelas 10, 11, 12 dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian diminta MAC address-nya. Nah ini administrator ya, jaringannya pusing, karena harus benar-benar mendata itu dari harus terstruktur, misalkan dari kelas 10, 10 apa dulu, 10 AP, 10 aja sampai 10 mm misalkan, terus kelas 11-nya, kelas 12-nya, bayangkan saja itu yang kurang efisien sebenarnya sih dilakukan, kecuali jumlah workstation-nya atau jumlah perangkatnya itu kurang lebih kurang dari 50, itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan di luar 50 atau sampai 500 user, nah itu bikin admin pusing. Sebelum MAC address dan VLAN, situ ada MAC address-nya 123.251 sampai 38, VLAN-nya 1, kemudian 272 sampai 55 itu 2, 53 sampai 773, 244 sampai 956 itu adalah 4. Silakan di-screenshot. Berdasarkan tipe protokol yang digunakan, keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan, ya tabel protokol pada VLAN. Protokol VLAN, protokol IP, IPX, VLAN-nya 1 dan 2. Berdasarkan alamat subnet, silakan di-screenshot. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu VLAN atau dapat mengenali suatu VLAN. Tabel IP subnet dan VLAN. Dilihat situ IP subnet 223 sampai 24, 1, 46 sampai 45 itu di VLAN. Kita akan screenshot. Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi router. Jadi konfigurasi ini tidak ada hubungannya dengan routing. Ya, jadi routing ya routing, fungsi dia untuk menghubungkan jaringan yang berbeda atau jaringan yang sama, itu nggak akan mengaruhi, karena pada dasarnya VLAN ini untuk memudahkan agar perangkat bisa terhubung dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien itu sih. IP address digunakan untuk mengotakkan keanggotaan VLAN, sudah pasti. Jadi IP address yang digunakan itu harus satu kelas. Keuntungannya seorang user tidak perlu mengkonfigurasikan ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat, hanya saja karena bekerja di layar yang lebih tinggi, maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket dibanding menggunakan MAC address. Sudah pasti ya, tidak perlu mengkonfigurasi ulang, sudah otomatis karena sudah tersimpan di perangkat jaringannya. Berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain, sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan. Satu kombinasi dari semua tipe di atas semua diterapkan pada satu jaringan, misalkan aplikasi FTP, file transfer protocol, hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan telnet hanya bisa digunakan dengan VLAN 2. FTP itu file transfer protocol, jadi dia media jaringan yang mengirim file data, video, teks dan lain sebagainya, itu FTP. Sedangkan yang telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Karena ini berarti data komunikasi ya. Kayak sekarang kita gini menggunakan Google Meet, nah ini adalah data komunikasi. Berarti masuknya ke VLAN 2. VLAN types. VLAN type di situ port base, MAC address, protocol base, deskripsinya ada di sana. Tinggalkan silakan kalian screenshot aja. Yang tadi ya, yang tadi di penjelasan awal yang belum di translate itu sama di sketsa tadi. Oke,
Ya, ini juga sama di screenshot aja. Nah, filan tagging yang di atas adalah tanpa filan tagging, yang di bawah dengan filan tagging. Filan tagging digunakan bila sebuah link digunakan untuk membawa traffic untuk lebih dari satu filan. Ini contohnya yang tanpa filan, yaitu mengirim langsung dari filan 1 ke filan 1. Sedangkan dengan filan, filan 1, filan 2 kemudian dikirim dalam satu jalur namanya trunk, kemudian disampaikan ke filan 1, filan 2 ke tujuan, ke filan tujuan, ke filan 2. Kalau ini masih menggunakan dua jalur, filan 1, filan 2. Kalau ini filan 1, filan 2 nya sudah jadi trunk, jadi satu jalur aja yang digunakan dengan filan. Makanya sebenarnya lebih efisien bilang yang tanpa menggunakan filan tadi. Membuat filan di sini contoh dari sheet ya. Kita bagi menjadi 3 filan, filan 1 dari 1 sampai 5, filan 2 6 sampai 10, filan 3 11 sampai 12. Ini semuanya port 12. Di screenshot dulu. Filan 1 terdiri dari 1 sampai 5, 1 radio, access point dapat dihubungkan pada port tersebut. Jadi ini buat access point khusus. Access point. Kemudian filan 2 terdiri dari 6 sampai 10, 1 radio access point, yang lain dapat dihubungkan pada port tersebut. Ini filan 2 nya. Ini VLAN tracking protocol atau FTP, jangan sampai salah sama FTP ya. Katanya FTP itu faster protocol, kalau VLAN TP ini VLAN tracking protocol. Fungsi dari FTP adalah memudahkan administrator dalam mengelola semua VLAN yang telah dikonfigurasikan pada sebuah internet atau switch. Dengan menggunakan fasilitas ini memungkinkan seorang administrator untuk menambah, mengurangi, dan mengganti VLAN, di mana informasi VLAN tersebut kemudian sebarluaskan semua ke semua switch lainnya di semua non FTP tersebut. Silakan di screenshot. Hanya itu saja diperlukan untuk memahami dunia VLAN. Ketika Anda memahami semua konsep dasar di atas, maka sebesar apapun network VLAN yang Anda bangun di kemudian hari akan menjadi masalah. Jangan menjadi masalah ya. Tingkat pemula dan setting VLAN standar tentunya. Jadi sekali lagi di VLAN ini kita hanya lebih banyak main skema. Nanti ada program namanya paket tracer, Cisco paket tracer. Nanti di sana kita dapat membangun sebuah jaringan. Jadi skemanya dulu, baru kita bikin jaringan sesungguhnya. Oke, itu saja tugasnya. Silakan di screenshot. Karena kita habis waktu, ya sudah jam 12.33, sebentar lagi, tinggal 5 menit dari sekarang. Jadi untuk tugas ini, dapat beta jadwalkan ulang, tidak dikumpulkan pukul 12.30, tapi dikumpulkan pada pukul 13.30 atau setengah 2. Untuk tugas mapel pertama dan mapel kedua, ya itu belum Bapak cek ya, karena nanti akan Bapak cek secara keseluruhan, jadi Bapak akumulasi nanti. Setelah Bapak cek, baru nanti akan Bapak berikan ke lainnya. Oke, sekali lagi silakan di screenshot sebelum Bapak tutup perjumpaan kali ini. 13.20 ya, kalau dia nanya Pak ini kumpulan jam berapa? 13.20. Jadi ini Bapak ganti, karena sekarang kita waktunya sudah habis di 12.30. Jadi Bapak ganti jadi 13.30 atau setengah 2.
Oke, demikian pertemuan ketiga kali ini di infrastruktur jaringan. Sekali lagi, ketika kalian dalam room ini, jangan ada yang keluar sebelum bapak titip, sebelum bapak pamit, jangan ada yang keluar, karena nanti takut ada informasi yang menyusul, kalian bisa sampaikan. Seperti itu. Ya, sebelum bapak tutup, kita berdoa dulu untuk mengakhiri serangkaian pembelajaran kita dari pagi sampai siang ini. Oke, berdoa dimulai. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kau sampaikan dapat tersampaikan dengan baik oleh kalian semua. Terima kasih. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.